cari colokan itu. Jadi kalau nanti ada sedan, di belakangnya ada mobil box, nah itu power bank. Gak perlu cari colokan. Ada Indonesia ini hebat. Eropa yang katanya maju hanya untuk penciptaan generasi yang sama persis itu jutaan dolar dikeluarkan eksperimen cloning namanya. Ini menciptakan generasi berikutnya sama persis. Indonesia ribuan tahun tanpa spesial pun menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning, cukup klonan. Klonan. Ya, tanpa spesial pun klonan tercipta generasi berikutnya. Bisa sama persis, males-malesnya juga. Itu mau pamer. Amerika katanya negara adidaya. Ini negara paling alay menurut saya itu Amerika. Tahun 69 ya, ingat Neil Armstrong. Itu orang yang pertama kali dan seluruh dunia diberi kabar. Itu kan alay. Lebay. Baru satu orang di kampung saya. Ini kalau enggak percaya. Di mana, Cak? Sore itu ibu-ibu 15 orang pakai pakaian rapi, saya tanya, "Bu, mau ke mana?" "Mau 7 bulan." Di kampung kita di Indonesia 7 bulan ibu-ibu rombongan enggak. Enggak perlu diumumkan ke negara lain. Ini baru satu orang 7 bulan itu udah pamer ke seluruh dunia. Apa maksudnya? Padahal Amerika itu harus berterima kasih pada Indonesia. Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Percaya gak? Enggak. Sama. Dulu, dulu saya gak percaya. Tapi ini baca sejarahnya. Columbus, Christopher Columbus itu diperintah Ratu Spanyol armadanya untuk mencari rempah-rempah. Ini dulu kita penghasil rempah-rempah salah satu yang terbesar gitu. Di perjalanan nyasar nemu benua, itulah Amerika. Coba kalau nggak ada perintah nyari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Harusnya berterima kasih pada Indonesia.